Apa dia? Berapa? Ponne, mukhannas dipanggil kan? Berapa? Semelah menata. Ha lah tahu dah lah. Ya kata teh hukumnya. Hukumnya lelaki. Tapi orang panggil apa tu? Lelaki yang al-musyabbihi nabi rijal. Ha tu dah tawari pada hadis. La'ana. La'anallahu rijal al-musyabbihi nabi nisa. Wan nisa'a al-musyabbihati bir rijal. Dua-dua tu. Laknat. Maksudnya dosa besar. Bila sebut kelimah laknat. Nah. Allah laknat atas lelaki yang menyerupai perempuan. Gitu sebaliknya, Allah laknat perempuan-perempuan yang menyerupai lelaki. Dia panggil mutarajjilin. Dia orang perempuan hakikat. Tapi, buat jadi serupa lelaki. Siapa panggil apa? Tong. Tong. Ah, tadi tu kan? Oh, tengok apa jatuh dah. Mak kau kayu, wajung. Oh, apa tino? Tong, dia panggil. Ha, tu haram dia usaha nak jadi jatah. Ha, sebab dia panggil tasyabuh. Tak boleh tasyabuh. Ha, bila lelaki juga usaha menyerupai perempuan. Ha, dia panggil. Lepas dia panggil apa? Mukhannas. Kalau khunsa betul tu punya dua alat. Seorang ada alat lelaki, zakat ada, farat ada. Panggil khunsa tu. Maka konsen tu tak apa asli tu menjadi kedua Allah. Tengok dia tengok dia apa nafsu dia. Kalau nafsu dia tak ada kedua-dua. Bermaknanya kalau bersuami pun dia boleh terima dia ada nafsu dan kalau beristeri bini pun dia boleh pada dia ada nafsu kedua. Tu panggil konsen muskil. Apa muskil? Tuai sendiri dah muskil. Aku ni sebenar jatuh ke pino aku ni. Dah muskil tadi. Dan kalau kita tanya hukum atau alim untuk ulama apa ulama dom suka aku nak hukum tak ada hadirimu. Amu bahasa bini boleh bini tak? Boleh. Bini boleh. Belaki boleh tak? Belaki boleh tak? Ah mu nak apa jatuh ke betina? Ha dia panggil khunsa muskil. Adapun kalau ada dua alat tapi kalau cakap bab bersuami tak ada keinginan. Ha kalau bini nak ha dia panggil khunsa wadih. Hukum lelaki. Panggil khunsa terlibat pada dua alat. Tak kalau dia tu nyata kata keinginan nafsu lelaki tak ada, wadah. Ha, kalau keinginan lelaki tak ada, kalau ke balik bersuami, ha, dia nak. Ke bini dia tak sih, dia panggil wadihah. Hukum perempuan. Ada pohon ni lelaki hakikatnya. Lelaki tak ada syak dah. Cuma giduk buak. Giduk buak buah dadu ke bawah peti. Dah itu kan? Giduk belah kemaluannya, buah takarnya, buah tanda Allah. Ni banyak dalam dia tengok YouTube tu dia mau berdakwah dalam Jawa Indonesia. Puak dia ramah. Nah, macam puak tapi mana dia mengucap masuk dua kelima syahadah menyesal. Ha tu banyak. Ha kita panggil ponel. Siapa panggil pada? Katoi. Ha tu dia. Ha hukum taharat. Nah, kalau daging itu harat kena nasihat pada dia kalau boleh dia menyampaikan dia tu nasihat ke dia. Nah. Lepas tu tempat nak di mana? Ah dia semelah. Semelah menata. Dia Islam lah dah. Dia Islam dah. Tu nak kata dia tu Islam. Dan dia pun iktikak dia tak ada iktikak menghalang ke tak lah. Dia buat cuma nafsu dia je. Kalau dia tu Muslim. Orang yang Muslim yang fasik. Maka Muslim yang fasik. Apa dia? Sah semelah dia tu. Sah semelah dia tu. Tapi juga orang yang kata nasbah orang yang ni jadi rasa kurang, makruh, rasa gitulah. Sah semelah. Cokong apa? Oh, ya berjual. Puan dia berjual. Kita kena makan nasi. Ya, bukan lagi cokong. Yalah, bukan lagi cokong. Kedah nasi. Payah masak sedap kita boleh makan situ kita tak redha tetetu tu. Ha kita bayar duit. Halah tu bukan lagi duk sokong kedai tak nak makan je berjual. Apa tu kedai lain pak ada kedai lain tak sedap. Ada kiyu hai. Tak sah ni kedai orang apa nama ni kita nak beli kedai ni bukan orang Islam tapi jualan dia tu sah halal. Kisah aku pak dengan hak melata haram makan tak lah. Tak ada apa kita beli. Mu'amalah. Bab mu'amalah ni suku. Ah, tu dia.